Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Jen e, Kali ini kita e, pada pembelajaran tema 1 Untuk pertemuan keempat e, Jadi kita masih dalam pembelajaran tema 1 adik, adik Untuk kelas 6 pada pertemuan keempat Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Ide pokok atau gagasan utama Dalam suatu paragraf Nah, jadi kali ini tetap bersama For You Channel yang For you Channel senantiasa akan memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat kemudian bersifat informatif dan kemudian bertekad untuk membangun pendidikan bangsa amin baik adik yang pintar-pintar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Oke, okay, berdoa selesai Baiklah, adik-adik semuanya eh, Kita akan lihat eh, Apa Tujuan dari pembelajaran kita Tujuan pembelajaran Setelah pembelajaran ini Adik-adik da Diharapkan dapat Yang pertama Menyebutkan pengertian ide pokok Yang kedua Menentukan ciri-ciri ide pokok yang ketiga, menyebutkan cara menentukan ide pokok. Yang keempat, menentukan ide pokok paragraf. Oke, adik-adik. Jadi, ada empat yang harus adik-adik kuasai setelah pembelajaran ini. Jadi, yang pertama tadi menyebutkan pengertian ide pokok. Yang kedua, menentukan ciri-ciri ide pokok. Yang ketiga, menyebutkan cara menentukan ide pokok yang keempat menentukan ide pokok paragraf. Oke Adik-adik, kita lanjutkan. Nah, Adik-adik semuanya, pengertian ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau dikatakan yang menjadi inti pengembangan paragraf. Nah, oke Adik-adik, ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama baik adik-adik kita lanjutkan nah apa ciri-ciri ide pokok ciri-ciri ide pokok itu antara lain adalah yang pertama memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan jadi adik-adik kalimat pendukung maksudnya ada ada di sana kalimat penjelasan contoh seseorang sedang membicarakan tentang uh, reptil maka jelas di sana ada pendukungnya tentang reptil, ciri-ciri reptil, kemudian jenis-jenis reptil dan lain-lain. Jadi ada kalimat pendukung atau penjelasan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Nah, Adik-adik, di dalam ke paragraf itu sebenarnya pasti terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas begitu juga dengan ide pokok ide, ide pokok atau gagasan utama ini ada namanya ide pokok dan ada ide uh, penjelas ada, ya ya ini nanti akan kita pelajari pada uh, pertemuan pertemuan berikutnya ikuti terus uh, perkembangan atau ide video dari For You Channel dengan cara memberikan subscribe jika masih merah sub, tulisan subscribe yang ada di layar eh, HP atau di layar laptop, adik-adik, maka silahkan itu disentuh. Ya, kita touch, ya, kita take, kita sentuh agar dia tidak merah lagi. Artinya, padamkan merah pada subscribe-nya. Kemudian, jangan lupa berikan jempol atau like-nya, atau like ya, tandanya dari suka dengan ini. Tapi, jika adik-adik juga tidak suka. Bapak tentu tidak e, menyalahkan adik-adik jika memberikan jempol terbalik atau e, tidak suka kemudian jangan lupa juga tekan atau sentuh gambar lonceng setelah itu pilih semua agar setiap e, tayangan dari follow channel yang terbaru bisa e, data atau adik-adik semua da, da, mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari for you channel oke okay. dari uh, youtube ya baik adik-adik yang ketiga adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan jadi ciri-ciri ide pokok itu adalah yang pertama dia ada kalimat pendukung atau penjelasan kemudian ada yang mendukungnya dari kalimat tadi apa pendukungnya kita lihat ya ini lebih jelas lagi lebih rinci lagi nah, jadi diuraikan memang betul-betul tentang itu semuanya Kemudian yang ketiga adalah dia ide pokok ini pasti menjadi inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Oke, jadi kita lanjutkan nanti setelah adik-adik oh, mengikuti pembelajaran ini pasti adik-adik akan lebih memahami. Berikutnya kita akan melihat cara menentukan ide pokok. Nah, cara menentukan ide pokok itu ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh adik-adik. Yang pertama adalah kenali pola penulisan atau pengembangan paragraf, apakah dia pola deduktif atau induktif. Lalu, apa pola deduktif atau induktif itu? Kita lihat, pola deduktif adalah pola pengembangan paragraf dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Nah, jadi kalau yang umum ke yang khusus itu adalah pola deduktif. Sedangkan pola induktif adalah pola pengembangan paragraf dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum. Nah, adik-adik tentu bingung. Sebelum ke, nanti sebelumnya nanti akan uh, Bapak berikan panduan atau contoh agar adik-adik bisa memahami apa yang berpola deduktif dan apa induktif. Yang jelas ikuti terus uh, video ini. Jangan lakukan Uh, pelampauan atau percepatan percepatan, oke okay. artinya jangan di skip ya, oke okay, Dedek kita lanjutkan. Nah contoh di sini bapak berikan sebuah paragraf ya untuk menentukan apakah ini deduktif, kalau deduktif tadi dari yang umum ke yang khusus atau apakah dia ini induktif. Nah kita baca sama-sama Dedek pada kalimat ini dinyatakan bahwa di sini reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak, reptilia adalah hewan yang berdarah dingin pak ulangi umumnya mereka bertelur di darat walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak karena beberapa reptilia beberapa jenis ular ya itu eh, apa seperti buaya ya ada yang eh, bertelur melahirkan eh, adik itu nanti akan kita bahas pada pembahasan IPA ya maka kita lanjutkan saja dulu bapak, bapak ulangi Uh, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar namun hal ini tidak berarti bahwa tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin reptilia tidak tahan hawa dingin tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub nah oke okay, dedek kita lanjutkan kita lihat di sini bahwa coba ada diperhatikan di uh, kalimat pertama tadi kita lihat dari awal reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau melayap dia menjelaskan tentang apa itu reptilia, kemudian diberikan contoh-contohnya. Makin khusus karena adik, adik tadi secara umum baru reptilia itu adalah ini, oke, okay? adalah ini, kemudian contohnya ini. Nah, kemudian mereka itu bertulang keras, memiliki sisik pada kulit. Nah ya seperti ular ada sisiknya dari makin kita kenali lagi makin rinci lagi umumnya mereka bertelur makin diberikan ciri-ciri yang lebih khusus lagi walaupun mereka ada melahirkan seperti itu jadi dari pola pengembangan kalimat ini bisa kita ketahui dari yang umum terus lebih rinci lebih khusus dirinci lagi lebih khusus diuraikan lagi lebih khusus berarti ini adalah dari yang umum ke yang khusus kalau dari yang umum ke yang khusus tadi berarti ini adalah pola pengembangan uh, atau penulisan dari paragraf ini berpola deduktif. Oke, adik-adik bisa dipahami. Jadi dari dari umum ke yang khusus, makin dari umum lebih khusus, lebih khusus sampai lebih khusus lagi itu namanya berpola deduktif. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Kemudian contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini banyak pedagang kaki lima yang entah bagaimana awalnya seperti mengelompokkan diri hanya dengan menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu selanjutnya tampillah trotoar tersebut sebagai etalase khusus bahkan banyak barang khas trotoar terkenal di Jakarta yang tidak bisa dijumpai di toko-toko resmi dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. Baik Adik-adik, kita lihat kita lihat dari pertama. Banyak pedagang kaki lima yang entah bagaimana awalnya seperti mengelompokkan diri hanya dengan menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu. Ini adalah akan membicarakan tentang fenomena trotoar dari pedagang-pedagang Lalu kemudian selanjutnya pada kalimat yang kedua selanjutnya tampilan trotoar tersebut sebagai etalase khusus. Jadi karena pedagang kaki lima itu tadi mengelompokkan diri seakan-akan mengelompokkan diri menjual beberapa jenis barang. Kalau di trotoar itu ini jenis barang jual orang-orang para pedagang kaki lima. Kemudian kemudian begitu adik -adik ya, kemudian muncul kelompok-kelompok oh, seperti itu maka ak akibatnya muncul tampilan-tampilan seperti etalase-etalase toko di setiap trotoar-trotoar itu etalasenya begini-begini kalau seperti ini etalasenya etalase khusus ini menjual jenis ini di, di trotoar sana menjual jenis ini nah bahkan banyak barang khas yang tidak terkenal di Jakarta di Jakarta yang tidak bisa dijumpai di toko-toko resmi jadi adik-adik karena pedagang kaki lima tadi penyebabnya dari yang apa penyebabnya pedagang kaki lima lalu bagaimana muncul seperti telah setelah khusus lalu banyak di mereka yang tidak dijual di toko-toko resmi di Jakarta nah, oke okay. kemudian sehingga dari dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas nah adik-adik kita melihat sekali bahwa dari yang khusus sehingga menyebabkan begini lebih khusus lebih umum lagi nah kemudian lebih umum lagi dan sampai ke yang umum jadi ini adalah pola pengen pola pengembangannya dari yang khusus khususnya mana siapa penyebabnya tadi pedagang kaki lima lalu nah muncul etalasi khusus lalu banyak dagangan yang tidak dijual di toko-toko resmi yang ada di Jakarta nah oke okay. bahkan kan begitu sepertinya kemudian Akibatnya, nah lebih umum lagi adik-adik Lebih umum, jadi Aturannya Trotoar itu menjadi terkenal karena penampilannya yang khas Itu kan umum adik-adik Kenapa khas? Karena banyak barang-barang e, yang dijual di trotoar tidak ditemui untuk resmi Kenapa? Lebih khusus lagi Nah Nah karena tampilan-tampilannya seperti tampilan-tampilan adanya etalase khusus. Kenapa etalase khusus? Karena para pedagang KK5 menjual. Harusnya kan seperti itu hari hari ya, menjual. Seakan akan mereka berkelompok menjual barang-barang tertentu. Ini kelompok penjual ini, ini kelompok. Jadi lebih khusus lagi. Ini adik-adik dari awal berarti kelihatan sekali bahwa dari yang khusus menuju yang umum lebih umum lagi dan lebih umum lagi berarti ini adalah dari yang khusus ke yang umum Maka Contoh paragraf yang ini Paragraf ini adalah berpola Atau pola pengembangan Atau pola penulisan paragraf ini adalah Berpola induktif Jadi kalau induktif tadi adalah Dari yang khusus ke yang umum Oke adik-adik Nah kemudian kita lanjutkan ya Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami e, Kemudian Kemudian yang kedua adalah setelah kita tadi dapat menentukan e, pola penulisannya apakah dia deduktif atau induktif, yang kedua yang harus Adik Adik dikuasai adik, 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 adalah menentukan kalimat utama paragraf. Nah, lalu bagaimana adik, adik? Jika penulisannya berpola deduksi atau deduktif, maka kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Oke, adik Adik Kemudian yang kedua, jika penulisannya berpola berarti kebalikannya Adik-adik ya. Jika berpola induktif, jika dia berpola deduktif, maka kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Dan sebaliknya, jika dia induktif, maka kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Kenapa seperti itu? Karena kalimat utama itu disanalah nanti terdapat ide pokok itu. Oke, jadi kalimat utama itu adalah satu kalimat yang mengandung ide pokok dalam paragraf. Jadi di kalimat utama itulah nanti melekat ide pokok. Ya, Adik-adik ya. Oke. Kemudian bagaimana Adik-adik yang berikutnya? Yang ketiga, tentukan apa yang menjadi intisari pembahasan paragraf. Maksudnya, nah, bagaimana caranya? Kita bikin pertanyaan seperti ini. Tentang apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut, atau paragraf yang kita baca, tentang apa yang dibicarakan. Nah, begitulah inilah caranya. Nah, sekarang ayo kita lihat berlatih kita di sini. Dari contoh tadi, adik-adik ini kan berpola deduktif tadi. Nah, ya, yang reptilia tadi masih ingat kan? Ini adalah deduktif dari yang umum ke yang khusus maka pasti di awal paragraf. Kalimat utamanya pasti di awal paragraf. Ingat ya Adik-adik ya, kalimat utama itu tadi adalah suatu kalimat dalam paragraf yang mengandung atau melekat di dalamnya ide pokok. Nah, di sini reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan atau melat atau merayap yang berjalan melata atau merayap. Jadi Adik-adik, jelas sekali karena ini adalah deduktif ambil saja semua kalimat yang di awal itu hingga titik atau hingga tanda tanya atau hingga tanda seru karena penutup kalimat itu biasanya adalah tanda titik tanda seru tanda tanya bisa dipahami adik-adik jadi menandakan dia satu kalimat adalah dari awal kita ambil hingga terdapatnya tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Kalau di sini adalah diakhiri oleh tanda titik, berarti sampai disitulah satu kalimat. Maka ambil semua kalimat awal itu Adik-adik. Seperti di sini sudah uh, Bapak tandai dengan warna kuning. Ini Adik-adik ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap titik berarti sampai disitulah kalimat pertamanya maka itulah yang menjadi kalimat utama paragraf ini kenapa ini kan berpola jawabannya adalah karena ini berpola penulisannya atau pengembangan paragraf ini adalah berpola deduktif maka kalimat utamanya terdapat di awal paragraf baik adik-adik Lalu berarti kita lihatlah kita lihat kita baca lagi terus ke bawahnya. Contohnya adalah ular. Contoh apa tadi ular? Contoh contoh apa? Ya contoh dari reptilia tadi. Ular, kadal, buaya dan penyu. Mereka berturang keras dan memiliki sifat uh, memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka begitu. Nah, semua ini adalah membahas tentang Reptilia. Maka ide pokoknya adalah, nah, lihat tadi ada yang di bawah itu. Ide pokok paragraf tersebut adalah membahas tentang Reptilia. Atau oh, ide pokoknya adalah pembahasan tentang Reptilia. Nah, itu adik-adik. Karena semuanya ini adalah pembahasan tentang Reptilia. Kalau adik-adik memilih jenis uh, apa pengertian Reptilia saja, itu baru di awal saja, ya kalau di, di apa kan ada contoh-contoh reptilia itu adalah kalimat keduanya nah kemudian bagaimana ciri-cirinya nah umumnya bertelur di darat begitu kan bersisik nah itu ciri-ciri berikutnya itu adalah terdapat pada kalimat-kalimat berikutnya jadi semuanya ini secara umum yang ini adalah membahas tentang reptilia jadi dia pokoknya adalah Membahas tentang reptilia, oke okay, Dedek, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh berikutnya. Banyak pedagang kaki lima yang entah bagaimana awalnya, seperti mengelompokkan diri hanya dengan menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu. Selanjutnya, tampilah trotoar tersebut sebagai etalase khusus, bahkan banyak barang khas trotoar yang terkenal di Jakarta yang tidak bisa dijumpai di toko-toko resmi. Dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. Adik-adik, tadi ini adalah berpola induktif karena dari yang khusus sampai ke yang umum. Oke, Adik-adik, itu adalah berpola induktif. Nah, kalau berpola induktif pasti kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Kita lihat kalimat akhir dari paragraf itu. Mana dia adik-adik ini? Yang yang Bapak kuning, yang Bapak warnai dengan warna kuning. Dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. Kenapa Bapak ambil itu adik-adik? Karena karena ada di sini di toko-toko resmi yang ini adik-adiknya titik itu berarti sudah berakhir kalimat sebelumnya. Nah sekarang kalimat berikutnya dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas titik berarti sudah kalimat penutup. Oke adik-adik maka kita ambil di kalimat penutup ini itulah kalimat utamanya. Lalu adik-adik katanya tadi ada indikasinya atau ada petunjuk disinilah terdapat ide pokoknya itu berarti kita lihat tentang apa yang dibicarakan di sini ya, ya tentang apa yang dibicarakan ini adalah tentang trotoar yang menjadi terkenal karena penampilannya yang khas nah penjelasan penjelasannya ada di atas tadi kenapa dia khas ya dia terkenal kenapa terkenal karena ada khasnya atau kekhususannya kenapa karena begini loh nah banyak barang di trotoar yang eh, yang terkait yang dijual ya yang yang tidak yang dijual di trotoar itu tidak eh, tidak terdapat di jakarta pada toko-toko resmi yang ada di jakarta itu maksudnya dari nah kemudian masih ada ciri ciri seperti itu jadi eh, sampai ke atas kenapa khas ini kenapa terjadi seperti itu karena ini Kenapa akhirnya penanti sampai pada pedagang kaki lima yang awalnya mereka mengelompokkan diri gitu? Nah, kadek, jadi ini adalah trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. Jadi itulah ide pokoknya, kadek. Maka bapak bikin di sini ide pokok paragraf tersebut adalah trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. begitu Kadek, saya dipahami kan? Nah. Jika penjelasan ini adik-adik masih kurang mengerti, yang pertama saran bapak adalah banyak berlatih, kemudian banyak bertanya, oke? Kemudian yang ketiganya tonton lagi video ini berulang-ulang supaya adik-adik lebih paham. Oke, adik-adik, pesan bapak jangan mudah menyerah, kemudian tidak dapat sekali paham tonton lagi yang kedua kali tidak dapat yang kedua kali yang tonton lagi yang ketiga kali sampai adik-adik mengerti oke okay, adik-adik belajar bahasa Indonesia itu perlu pembiasaan perlu latihan yang berulang-ulang sehingga adik-adik bisa paham oke okay, adik-adik nah untuk itu uh, supaya adik-adik lebih bisa memahaminya kirimkanlah link video ini pada gurumu supaya nanti adik-adik mendapat penjelasan yang lebih detail dari guru-guru pembimbingmu -guru bimbing di sekolah atau guru-guru yang mengajarkan materi ini kepada adik-adik di sekolah. Oke, okay, Adik-adik. Nah, nah, sampai di sini lah dulu perjumpaan kita pada kali ini. Saya Pak Jen mengucapkan terima kasih atas Kesediaannya menyaksikan video ini, kemudian mohon maaf jika ada kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah, adalah hanya Tuhan yang Maha Esa. Bapak mundur diri, Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>